eyes are bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. Assalamualaikum semuanya, anak-anak. Kita memulai pembelajaran, agar lagi kita berdoa. Berdoa dimulai. Aditya Wintara, Amanda Rifanya, Bagus Satrio, hadir. Dwi Malasari, hadir Bu. Herma Liza, Fatila Zahra, hadir Bu. Fatima Zuhra, hadir Bu. Felina Azahra, hadir Bu. Ica Liana, hadir Bu. Ilham Dwi Putra. Baiklah, di sini kita akan mengulang pembelajaran tentang pembelahan sel. Nah, sebelum itu Ibu akan menunjukkan tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yaitu pertama, menjelaskan siklus sel melalui studi literatur. Yang kedua, mengidentifikasi tahapan meiosis dan mitosis. Dan yang ketiga, membedakan proses dan tahapan yang terjadi pada pembelahan sel. Nah, selanjutnya siapa yang tahu apa itu pembelahan? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu pembelahan sel. Nah, pembelahan sel merupakan pembelahan bagian terkecil dari makhluk hidup yang saling berkaitan. Nah, pembelahan sel itu terjadi pada dua sel, yaitu sel prokariot dan sel eukariot. Nah, siapa yang udah tahu apa itu sel prokariot? Ya? Tolong tuliskan ke depan ya. Thank you.
terima kasih kepada Syahrani yang telah menjelaskan tentang sel eukariot. Beri aplaus dulu untuk Syahrani. Mengetahui bahwa sel prokariot yaitu sel yang memiliki, sel yang tidak memiliki nukleus. Nukleus itu apa? Nukleus itu inti sel. Nah, sedangkan sel eukariot adalah sel yang mempunyai membran inti sel. Nah, jadi kita tahu kan perbedaan dari sel prokariot dan sel eukariot. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang pembelahan sel. Pembelahan sel itu selain sel prokariot dan sel eukariot ini ada tahapannya, yaitu tahapan meiosis dan mitosis. Nah, di sini Ibu akan membagikan 8 kelompok. Nah, 8 kelompok itu terdiri dari 3 sampai 4 orang. Nah, yang kemarin yang sudah Ibu bagikan ya nama-nama kelompoknya. Nah, kemudian kalian langsung membagikan kelompoknya ya sekarang. Disatukan oleh sentromer. Pasangan sentriol terpisah dan bergerak ke sisi nukleus yang berlawanan yang digerakkan oleh perpanjangan mikrotubulus yang terbentuk di antara sentriol. Setelah sampai di sisi nukleus, sentriol membentuk benang spindel mitosis pola. Nukleolus melebur dan membran nukleus menghilang sehingga memungkinkan benang spindel memasuki nukleus. Sentromer dapat berinteraksi dengan benang spindel polar menyebabkan kromosom bergerak dengan cepat. Dan yang terakhir, mikrotubulus lain menyebar ke sentriol untuk membentuk aster. Dan yang kedua itu ada metafase yang memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, kromosom mulai berbaris di bidang ekuator sel. Yang kedua, sentromer pada semua kromosom saling berikatan. Yang ketiga, kinetosis. Kinetochore memisah dan kromatid bergerak menjauh. Dan yang ketiga, masuk dia analfase, memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, akibat perubahan panjang mikrotubulus, pasangan kromatid bergerak dari bidang ekuator ke setiap kutub. Yang kedua, akhir analfase ditandai dengan adanya dua set kromosom lengkap yang berkumpul pada kedua kutub sel serta organel sitoplasma yang juga tersebar merata. Dan yang keempat, ada itu telofase, memiliki beberapa tahapan. Dua nukleus berbentuk kembali di sekitar kromosom, membran nukleus dan nukleus terbentuk kembali. Dan yang kedua, terjadilah sitokinesis atau pembelahan sitoplasma sel kemudian membelah dan menjadi dua sel yang terpisah. Dan yang kelima, membran nukleat. Dan yang keenam, bidang ekuator metafase. Dan yang ketujuh, sitoplasma atau pembelahan sitoplasma atau yang disebut dengan sitokinesis. Baiklah, terima kasih kepada Taufik yang telah memaparkan diskusi dari kelompoknya. Tepuk tangan untuk Taufik. Menunjuk satu orang untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau? Sel yaitu bagian kecil dan makhluk hidup yang saling berkaitan. Pembelahan sel terbagi menjadi dua yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik yaitu berasal dari pro yang berarti sebelum dan karyon yaitu sel prokariotik tidak memiliki nukleus. Sel kariotik yaitu sel eukariotik yaitu sel yang mempunyai membran inti sel. Tahapan mitosis terbagi menjadi 7 yaitu profase, metafase, anafase, telofase, membran nukleat, bidang eukariota dan sitoplasma. Ya, kepada Wilda yang telah menjelaskan kesimpulan pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini berkah dan ilmu pengetahuannya selalu ditambah. Nah, Ibu akan memberikan pembelajaran lagi untuk kalian, untuk tugas kalian yaitu membuat peta konsep tentang pembelahan sel ini. Baiklah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan.
dan kurang tujuh mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.